Oke, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan item terbaru yang ada di updatean game Citampi Stories ini ya. Nah, di sini ada banyak nih ya item baru yang bisa kalian dapetin dari mulung, crafting, atau dari kucing gitu ya. Yuk kita bahas. Oke, yang pertama itu di sini adalah Tupperware. Nah, ini Tupperware ini itu katanya hati-hati jangan sampai hilang ya. Ini lebih berharga dari nyawamu di mata ibu-ibu. Nah, ini deskripsinya ya. Nah, cara dapetin Tupperware ini atau Topperware ini ya, plesetan dari Tupperware itu didapat dengan memulung di pusat kota nih, teman-teman. Kalian juga bisa dapat Tupperware ini dari istri kalian gitu ya, dengan cara buka usaha catering level 2 gitu. Walaupun emang agak susah ya dapetin Tupperware ini, karena emang ini barang langka ya atau item langka gitu. Jadi buat kalian yang dapat banyak Tupperware, berarti kalian hoki gitu ya. Oke, item selanjutnya yaitu sirkuit elektronik. Nah, deskripsinya, papan dengan banyak komponen elektronik di dalamnya. Kalian bisa dapetin sirkuit elektronik ini dari crafting. Nah, kalian bisa lihat resepnya di sini. Kalian bisa buat sirkuit elektronik ini dengan 3 cara nih, teman-teman. Terus juga di sini kalian bisa dapetin sirkuit elektronik ini dari memulung di pusat kota. Walaupun emang agak susah ya, tapi lebih mudah dari Tupperware gitu. Jadi kalau kalian nggak dapet di pusat kota, kalian crafting aja gitu ya. Selanjutnya, HP tua rusak. Nah, katanya HP tua yang sudah rusak dulu keren banget kalau punya HP ini. Nah, cara dapetin item ini itu dengan cara memulung di pusat kota. Item ini itu mudah banget ya didapetinnya. Nah, gunanya itu untuk sekarang ini hanya untuk membuat sirkuit elektronik gitu ya. Selanjutnya, topi rajutan. Topi rajutan yang indah dan enak dilihat. Kalian bisa dapetin item ini dari istri kalian dengan cara meminta benda seni ya, teman-teman. Selanjutnya di sini adalah vas bunga. Vas bunga yang indah. Nah, sama seperti topi rajutan, kalian bisa dapetin item ini dari istri kalian gitu ya, diberi istri kalian dengan cara meminta benda seni gitu ya. Nah, kalau kalian dapetin item ini, sebaiknya kalian koleksi aja ya. Selanjutnya di sini adalah lukisan. Lukisan yang enak dilihat. Nah, kalian bisa dapetin ini dengan 2 cara, yaitu diberi oleh istri kalian dengan cara meminta benda seni atau dengan cara dapat memulung di pusat kota. Selanjutnya, gambar. Nah, gambar ini sama seperti lukisan, kalian bisa dapat dari istri kalian dengan meminta benda seni atau kalian bisa dapetin di pusat kota gitu ya. Selanjutnya, vas penyok. Nah, item ini merupakan hasil gagal dari istri kalian ketika kalian meminta benda seni. Deskripsinya, kayaknya vas gak seharusnya bengkok gini deh. Selanjutnya itu adalah gambar aneh. Sama seperti vas penyok, item ini merupakan item gagal ketika kalian meminta benda seni dari istri kalian. Oke, selanjutnya di sini ada puisi. Nah, puisi yang indah di atas secari kertas. Nah, kalian bisa dapetin puisi ini dengan cara memulung di pusat kota ya, teman-teman. Jadi item ini itu emang agak sulit buat didapetinnya ya, teman-teman. Selain itu, kalian juga bisa dapetin puisi ini dari istri kalian. Selanjutnya adalah cerpen, tulisan cerita pendek yang indah. Sama seperti puisi, kalian bisa dapetin item ini dengan cara memulung di pusat kota. Dan juga, item ini bisa kalian dapetin dengan cara diberi oleh istri kalian. Kalau nggak salah sih, kalian bisa minta karya tulis gitu ya, nanti dapet puisi. Atau dengan cara usaha istri kalian gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah lukisan gagal. Warna dan cat dengan pola acak di atas kanvas. Nah, sama seperti gambar aneh, ini merupakan item gagal dari istri kalian kalau kalian meminta benda seni. Terus juga puisi setengah jadi, ini item gagal ketika kalian meminta karya tulis dari istri kalian. Dan selanjutnya di sini adalah makanan gak jelas. Nah, ini item gagal ketika kalian meminta masakan atau makanan dari istri kalian. Oke, untuk item selanjutnya di sini adalah toples kaca. Katanya toples kaca sederhana. Nah, kalian bisa dapetin item ini dengan cara crafting di tungku pelebur.
Nah, kalian bisa lihat cara pembuatannya di video ini ya. Selanjutnya, kuas. Kuas berkualitas dengan ujung yang kuat namun lembut. Nah, kalian bisa dapetin item ini dengan cara crafting di meja produksi. Berikut resepnya. Next, botol tinta. Benda ini sangat berguna kalau kamu seorang seniman atau penulis, atau kamu bisa juga memberikan tinta ke temanmu untuk mengganggunya. Kalian bisa dapetin item ini dengan cara crafting di meja produksi. Berikut resepnya. Oke, item selanjutnya yaitu adalah lampu bohlam. Kalau saja kamu bisa dapat ide cemerlang dari benda ini, seperti di kartun-kartun. Kalian bisa dapetin item ini dengan cara crafting di meja produksi level 2 ya teman-teman. Berikut resepnya. Oke, untuk item selanjutnya di sini adalah makanan gosong, hitam, keras, dan tidak jelas bentuknya. Nah, kalian bisa dapetin item ini dari istri kalian kalau istri kalian gagal buatin masakan untuk kalian ya. Terus juga di sini adalah buku robek. Ini dulunya buku sebelum disobek-sobek gini. Kalian bisa dapet di pusat kota atau dari istri kalian gitu ya. Oke, untuk item selanjutnya adalah pena fountain. Pena ini tampaknya mahal. Kamu merasa penting hanya dengan memegangnya. Nah, di sini kalian bisa dapetin item ini dari memulung di pusat kota atau dengan cara menyelesaikan quest dari warga ini ya, teman-teman, di sebelah apartemen gitu ya, di samping apartemen. Selanjutnya, kue bantet. Nah, item ini merupakan hasil gagal ketika kalian meminta masakan dari istri kalian. Tapi sayangnya di sini saya nggak pernah dapat kue bantetnya. Kalau kalian pernah dapat, coba tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, benang kusut. Kalian bisa dapetin item ini dengan memulung di pusat kota atau diberi oleh istri, mungkin dari usaha istri atau dengan cara meminta benda seni. Selanjutnya di sini adalah kertas lembab. Kalian bisa dapetin dengan cara memulung di pusat kota atau diberi oleh istri kalian, sama seperti benang kusut tadi. Terus juga di sini ada kaos kaki rajutan. Ini kita bisa dapat dari istri kita gitu ya, mungkin dari usahanya mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini adalah pas foto. Di sini belum ada keterangannya, tapi saya yakin ini dapatnya dari usaha istri kita, yaitu usaha studio foto ya teman-teman. Terus juga di sini ada figura foto sama seperti tadi mungkin ya, dapatnya dari usaha istri kita. Terus juga ada roll film, dan juga di sini adalah album foto gitu ya, item baru sih ini. Selanjutnya, cermin genggam. Nah, kalian bisa dapetin item ini dari istri kalian melalui usaha salon. Saya pernah dapet sih item ini. Nah, selanjutnya di sini adalah bebek karet. Katanya di sini kita bisa dapet diambil oleh kucing di pusat kota gitu ya. Saya belum pernah dapet bebek karet. Kalau kalian udah pernah dapet, coba tulis di kolom komentar ya. Kayaknya ini item yang lumayan langka sih ya. Kalau kalian dapat berarti kalian hoki mungkin ya.
Oke, jadi itulah dia tadi pembahasan saya mengenai item baru, gimana cara dapetinnya. Mungkin ada beberapa informasi yang salah. Kalau ada yang salah gitu, kalian bisa koreksi di kolom komentar ini ya teman-teman. Oke, segini saja buat video kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.